Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang masa yang azal masa. Oke, video kali ini kita akan membuat telur gabus dan cimol kering. Cimol kering yang kayak kacang atum. Sudah, langsung sajalah tonton videonya lebih jelasnya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja masak. Cek it out. Oke, kita langsung saja kita siapkan tepung kanjinya. Ini kita pakai tepung tapioka. 1, 2, 3, 4. Kita 4 sendok dulu. Nanti kalau dia keenceran nanti untuk campuran. Terus kita kasih nih micin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Garam, penyedap, sama bawang putih bubuk. Sayangnya tidak ada bawang putih bubuk, nanti kalian tambahin sendiri bawang putih bubuknya. Kita aduk, kita nanti siram dia pakai air panas. Kita aduk merata. Baru kita siram pakai air panas. Kita siram pakai air panas. Nyiramnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Setelah seperti ini, kita pakai tangan. Kita tambahin tepung tapioka. Sampai dia kalis, sampai sudah tidak lengket.
Oke, ini sudah kalis. Seperti ini. Kalis. Oke. Kita siapkan tempat. Terus kita ambil ini, kita bulatin. Oke, kita bulatin sampai selesai. Bulatin seperti ini, soal ukuran sesuai selera ya. Oke, setelah seperti ini sudah selesai bulat-bulatnya. Ini ada yang bulat, ada yang ini. Ini orang bilang apa, telur gabus. Ini apa, orang bilang itu cimol. Satu adonan jadi dua jenis. Terserah nanti kasih nama apa. Sekarang kita goreng. Oke, kita masukin minyak belum panas, kita masukin. Jangan minyak panas. Selagi minyak belum panas, kita masuk. Kita aduk dia. Nah, ini aduknya. Selagi minyak belum panas, kita masukin. Apinya jangan besar ya, apinya sedang saja, jangan kecil, jangan besar, sedang. Nah, itu kan sudah mulai berbuih kan, kita aduk. Kita aduk pelan-pelan. Udah mulai berbuih, kita aduk. Kita aduk pelan-pelan. Pokoknya diaduk terus. Jangan berhenti mengaduk kalau dia sudah mulai berbuih, biar hasilnya maksimal. Wow, telur gabusnya sudah terapung. Ingat, api jangan besar. Api sedang-sedang saja. Jangan berhenti mengaduk, biar hasilnya maksimal. Sebenarnya video ini sudah ada di video sebelumnya, tapi nggak bisa diputar, nggak tahu kenapa. Mau ada aromanya enak, nah itu bisa ditambahin dengan udang rebon. Kalau pengen ada aromanya udang rebon, tambah enak. Ya, ada aromanya udang kan. Kalau ini tidak dikasih aroma. Ini hanya polos orisinil. Orisinil atau orisinal? Pokoknya diaduk terus kering.
jangan berhenti mengaduk. Api jangan terlalu besar, di sedang saja. Oke, ini sudah masak, sudah bunyi kotak-lotak. Ini kotak-lotak, ini tandanya dia sudah kering. Kalau sudah kering, tandanya sudah masak. Tapi ini sebentar lagi. Masih sebentar lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Ini gorengnya agak lama, soalnya dia tidak bisa menggunakan api besar biar kering sampai di dalam. Oke, ini sudah masak, kita angkat. Kasih mati apinya. Kita angkat. Hasilnya kita biarkan di sini biar minyaknya turun. Oke, itu tadi resep sederhana, simple, hanya menggunakan tepung tapioka saja. Hasilnya ini, hasilnya enak ini, hasilnya seperti ini tuh. Ini makres. Mau dimakan, masih belum maghrib, sebentar lagi sebenarnya maghribnya. Oke. Sama yang ini pun yang bulat juga. Oke. Sampai jumpa di video tukang masak selanjutnya. Bye bye.